Apa, Mah? Maaf, nggak kedengeran. Berisik banget. Aduh, kamu di mana, Nak? Ini, Mah. Adit sama teman-teman kampus lagi ikut orasi depan gedung DPR. Ya ampun, Dit. Kamu nggak apa-apa, kan, Nak? Enggak, Mah. Aku sama teman-teman baik-baik aja. Dit, Mama bangga sama kamu. Dari kecil, kamu memang pemberani. Sekarang, kamu sudah dewasa. Kamu berani bersuara untuk orang banyak. Ya ampun, makasih banyak ya, Ma. Doain kami yang lagi berjuang di sini ya. Iya, Nak. Hati-hati kamu ya. Yang tertib, yang bijak. Jangan lupa berdoa ya, Nak. Dan jangan mudah terprovokasi. Mama tunggu kamu di rumah ya, Nak. Iya, Ma. Makasih. Adit sayang Mama.